Ini dipakai untuk apa ini Pak rencananya? Mau dibakar kan? Matang saat ini orang makan ya. Barang kalau bakar kurang kolesterol banyak. Kita nggak punya kolesterol anu dari sini. Coba kasih mau di sebentar saya nonton di YouTube dengan Haji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di Ajib Nariman Channel. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan semoga channel ini bisa menjadi channel hiburan dan informasi alternatif untuk Anda semua. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, pada video kali ini saya akan hadirkan untuk Anda atraksi potong ikan tuna yang dilakukan oleh 3 orang pemotong handal di pasar ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Yang pertama adalah Om Muhammad Yusuf. Beliau akan memotong ikan tuna berukuran sedang. Menurut pembelinya, daging ikan ini akan dimasak untuk keluarga. Yang kedua adalah Om Amar. Om Amar akan memotong ikan tuna berukuran besar yang akan diolah menjadi abon tuna untuk dijual kembali dalam bentuk olahan tuna oleh pelanggannya. Ketiga adalah Om Dami. Om Dami akan memotong ikan berukuran super besar. Irisan daging tuna super besar ini rencananya juga akan diolah menjadi abon tuna oleh pembelinya. Sebagai informasi untuk Anda, harga daging tuna saat ini adalah berkisar Rp30.000 per kilo. Tentunya harga bisa berubah tergantung oleh ketersediaan ikan dan cuaca yang ada. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, saya berharap Anda dapat menonton sampai akhir video ini dan juga video-video lain yang ada di channel Ajib Nariman. Berarti ramai sekali kemarin. Iya, ramai sekali. Iya, baik sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Dari Pasar Ikan, Jembatan Puri Kota Sorong, saya menyampaikan salam hormat dan selamat menyaksikan video ini. Itu, kau mencari anak-anakmu bukan kok? Kita. Oh ya, jauh-jauh kita berdemokrasi, berdemokrasi kita. Hah? Kenapa kalau kita berdemokrasi?
Apa ini kamu? Sekarang
Ini orangnya. Ini orangnya ini. Lepas dulu nanti kak. Tidak usah. Betul nih, anak laki-laki nih. Untung Tuhan dia putar dia punya daun telinga, kau terada jahat terus sana itu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Agib Nariman. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, ini adalah bagian akhir video. Sebelum berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya atau gambar dalam video ini yang kurang berkenan. Tonton terus video-video menarik dari channel Agib Nariman. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya.
Oh, begini. Boleh tuh.